Selamat datang di Meraih Mimpi. Sekian lama tidak upload karena apa? Keterbatasan equipment, nggak punya alatnya. Aku tuh cuma punya mic, nggak punya kamera, mau ngambil pakai HP. Vivak nggak bisa nolong, kameranya berembun. Syuting dalam ruangan kayak syuting di Bromo. Jadi ini Meraih Mimpi minta tolong Mas Sempe pakai HP-nya, pakai iPhone. Minta tolong karena ada sesuatu yang membuat aku semangat bikin konten Meraih Mimpi ini. Adalah ini dia. Saya dapat kiriman dari teman-teman saya di Instagram yang support sama karya-karya saya. Alhamdulillah. Gak nyangka bro, hidup bro. Aduh, sampai dikirimi orang nih gak masuk akal, aku gak nyangka. Sampai di fase dikirimin orang hadiah, gak masuk akal. Katanya dia ngirimin hadiah karena pencapaian 10.000 follower. 10.000 bro. Udah 10.000? 10.000. Alhamdulillah 10.000 follower katanya dikasih ini. Supaya semangat bikin kontennya, bisa menghibur terus. Amin, aku juga pengennya sih jadi orang yang punya karya terus karyaku tuh jadi mood booster. Itu tuh cita-citaku paling tinggi cita-citaku. Pengen punya karya yang karyaku bisa jadi mood booster orang-orang. Semoga aku terus berusaha untuk meraih mimpiku itu. Banyak hal yang tidak aku ceritakan di Meraih Mimpi ya karena keterbatasan equipment. Tapi intinya sekarang lagi proses mengejar semuanya, mempelajari semuanya supaya mendapatkan hasil yang baik, bisa jadi orang yang bisa jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Salah satu penyemangatnya adalah teman-teman penikmat karya, terima kasih banyak. Ini dari Ana Bandung. Wih, Bandung. Jangan nomor HP-nya. Alamatnya jangan. Nanti bisa disensor. Dari Bandung. Dia ngirimin apa nih? Baju kayaknya. Nah, ini dia. Tadi udah aku buka. Sebenarnya aku nggak pengen bikin konten sebenarnya. Kayak ya udahlah terima kasih. Nanti aku ucapin aja terima kasih udah ngirimin. Tapi yang bikin aku terenyuh adalah kenapa kayaknya harus gue bikin konten di Meraih Mimpi. Ini secarci kertas ini nih. Ada kata-kata di depannya, ada yang lebih baik, lebih bagus, semoga bermanfaat, bisa dipakai. Terima kasih banyak Ana. Terima kasih banyak. Ini ku bacain aja ya surat aslinya ya. Happy 10k followers Mas Yon. Aduh, padahal cuma 10.000. Orang-orang di luar sana udah ada yang 14 juta. 10.000, tapi aku seneng, sumpah. Seneng banget 10.000 karena ini lama banget aku dari 2014 tuh main Instagram tuh. Baru ini 10.000 direwangi, dibantuin bikin podcast di sungai, di laut, di penjara. Baru 10.000 baru tahun 2022. Makanya aku seneng banget bisa 10.000. Terima kasih banyak teman-teman yang udah support, udah follow. Bacakan aja ya. Hai Mas Yon, hehe. Gak kebayang sih bisa kagum sama orang dan nulis surat kayak gini. Allahu Rabbi. Kok bisa orang kayak gini dikagumi? Gak masuk akal. Selamat 10k followers Mas. Senang banget dengan pencapaiannya. Amin. Walaupun belum ada apa-apanya ya 10.000 ya. Semoga semakin baik dan segala rencananya ke depan dilancarkan. Amin. Jangan gampang puas. Setuju. Aku juga lagi proses terus belajar, terus bisa funny, biar lucu, biar bisa menghibur semua orang di muka bumi ini, di alam semesta jagat raya ini. Jangan gampang puas, ditunggu 100k-nya. Lama sih kayaknya. Ini kalau feeling ya. Kamu punya 4 lah kayaknya. Tunggu 100k-nya, tapi gak tahu lah ya. Siapa tahu kamunya cepetnya punya 4, setahun 4 langsung anakmu. Ditunggu 100k-nya, show-nya dan merchandise-nya. Amin. Aku tuh cita-citanya itu tuh punya merchandise sendiri, punya show sendiri.
Ditunggu karya-karyanya, selalu menghibur. Love it so much deh. Keep it up ya mas. Aduh, keep it up apa artinya? Keep it up ya mas. Kalau keep strong. Aduh, dua-dua orangnya orang goblok lagi di sini. Terima kasih Anas, selalu menghibur. Amin, semoga bisa selalu menghibur. Awal tahu Mas Yon dari suka nggak suka. Oh, dari kontennya Hahakop TV. Nonton itu di Hahakop TV, banyak konten-konten yang menghibur dan mencerdaskan, edukasi. Konten aku Ernest ada in frame. Nanti akan ada konten-konten yang sangat menghibur. Tolong follow dan tonton. Iya, kan followernya banyak Andi ya, si guys subscribernya. Sosokan nyuruh. Abis itu lihat kontennya Bang Ardit collab sama Mas Yon yang layangan putus. Oh iya nih, ini masterpiece nih. Video penutup 2021. Mulai naik. Mulai alhamdulillah. Asli deh, di situ aku langsung kepoin IG, YouTube sama Twitternya. Haha, lucu banget, suka. Wah, makasih banyak. Oh, romantis. Baru, sumpah cem. 30 tahun aku hidup ya. Baru ini aku dikirimin cewek surat. Sebelumnya enggak pernah. Aduh, dikirimin ini ya, pernah dikirimin tolakan. Adanya surat tagihan. Sama tagihan. PLN. Makanya aku baper betul ini sebenarnya ini. Baru ini aku dikirimin surat, makanya langsung bikin konten lah gitu biar semua orang tahu aku pernah dikirimin surat cewek. Orang chat aja enggak pernah di-read. Mau dikirimin surat, makanya baper betul lah aku nih. Aku nunggu konten YouTube-nya yang pengen tahu lanjutan meraih mimpi. Nah, ini dari sini aku, kayaknya ini harus ku upload di meraih mimpi karena ini salah satu pencapaian yang sebenarnya enggak terlalu kupikirkan. Pengen ada yang kayak gini, cuman fokus utamanya adalah karena kayak gini nih dampak. Kalau aku bisa menghibur orang, aku bisa belajar untuk terus membuat orang jadi moodnya bagus, ini akan aku terima dampaknya gitu. Karena belajar dari Bang Panji. Gak yang itu juga sih, gak apa-apa sih, aku juga suka sama yang lainnya. Terima kasih. Sehat-sehat terus ya Mas Yon, semangat selalu. Semoga doa baiknya terwujud, amin. From not a societal admirer but admiring you. Keep it up aja, aku gak tahu siapa. Aduh. Pokoknya terima kasih buat Ana. Semoga kedepannya aku punya equipment, punya iPhone, biar bisa amin bikin konten yang banyak. Meraih mimpi lanjut lagi. Ada satu lagi judul yang akan gue buka. Aku nantinya kalau punya iPhone mau bikin vlog yang judulnya adalah Net Vlog, presetannya Netflix. Wih, keren. Nanti kayak film-film gitu rencananya. Makanya doakan aja semuanya, semoga aku bisa mencapai itu dan bisa menghibur teman-teman semua. Mudah-mudahan, amin. Makasih, dadah.